anaknya. Amin. Tambah dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Mutakin, Bapak Ustadz Mahfudin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat. Sorry baik, Mbak bangun terbangun. Santai. Dan yang saya hormati Bapak Sudani, tokoh masyarakat Desa Tobat. Dan yang saya hormati Ibu Ketua PKK, panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahim di tempat yang mulia ini. Sana ini syafaatan. Nah bagus sama Bu, kami orang yang keingin syafaat di Kanjeng Nabi, di mana ayah maulid orang nyumbang walaupun seetik eta kanggo ngagungkan lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya terus nyarumbang sadayana apa ngan apa ketua Nabi ya doya pami hoyong gaduh syafaat di Rasulullah. Orang kajen teh saeutik nyamunya ye bahasa asli nya urang nyumbang saeutik oge okay, mudah-mudahan kin dina poe akhir eta urang dikengi syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami tos turun tos arapal ibu-ibu mah nya abi mah mujur pesen karena tos tiap dinten pengawasan ibu-ibu mah teu aneh tos arapal diajarkeun tentang keturunan Rasulullah sarang pengajian tiap hari antara sunah wajib sholat anu tiap hari taruh rukunan diajarkan ke guru insya Allah tes afal ayana pengawasan Al-Hidayah Desa Tobat Namina eta teh dilaksanakan teh sabulan sekali waktosna sarang tempatna teh di loring diputer di tiap-tiap majlis taklim. Isi dina pengajian Al-Hidayah eta teh sanes pengawasan tausiah tapi pengawasan khotmil Quran. Gunanya semua penyakit, semua obat adanya di Al-Quran, semua hukum ada di Al-Quran untuk mengobati hati terutama. Kalau tausiah itu kita kan udah tiap hari ya Bu ya, dari Senin sampai Minggu pengajian tausiah dari para kiai. Dan untuk sebulan sekali itu diadain di desa Hotmil Quran. Itu juga ada undangannya Bu ya, di Hotmil Quran itu. Kalau untuk ikut mingguan itu adanya di Majlis Taklim Al-Hasaniyah setiap hari Jumat. Kalau satu bulan sekalinya di Alhamdulillah di desa kita diadain yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Maulana dari Tiga Raksa. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
Terima kasih.